Kadis Kesehatan Deli Serdang menggelar bakti sosial sunatan masan di Desa Saintis Kecamatan Percut Serituan Kabupaten Deli Serdang. Tampak antusias warga, khususnya anak-anak peserta sunatan masan saat menyambut kedatangan Kadis Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Dr. Asriluddin Tambunan. Acara ini digelar di halaman kantor Desa Saintis yang berada di Jalan Percut Serituan. Setiap anak peserta sunatan masal juga mendapatkan hadiah cenderamata berupa tas ransel sekolah sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap masa depan anak-anak sebagai penerus bangsa. Hari ini kita mengadakan acara bakti sosial ya, yang mana dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Cabang Deli Serdang. Ya, acara ini luar biasa bisa terlaksana dengan support dari dari Bapak Kepala Desa Saintis, Desa Tuan, ya. Dan yang sebenarnya yang paling penting bahwa animo masyarakat untuk acara-acara seperti ini sangatlah baik. Ya, kita berharap inilah sebagai salah satu bentuk dukungan dari Ikatan Dokter Indonesia, Lembaga Kesehatan, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, ya, bagaimana bisa mampu berkarya nyata di tengah-tengah masyarakat, ya, bisa menghasilkan sesuatu yang memang bermanfaat bagi masyarakat.